Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo nembrakeun potensi sarta lolongkrang dina sektor budidaya udang kawilang gede mangpaatna pikeun pamayang di sabudeureun Kabupaten Sukabumi. Panakitu hasil panen udang bisa diekspor sarta mampu nyumponan kabutuh masyarakat rea. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo ngalakonan kunjungan gawe kucara ngadegdeg turtani tenan Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Dinaeta kunjungan teh, Edi Prabowo masrahkeun bantuan sarta nyorang padungdengan jeung masyarakat katut pamayang Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi. Dina eta kasempatan, Menteri Kelautan dan Perikanan ngebrehkeun potensi sarta lolongkrang sektor budidaya udang anu kawilang HD. Dumasar kana budidaya anu keur memejehna di kereueuh, tina sahektar mampu ngasilkeun 2 ton. Tapi eta jumlah anu sakitu teh masih bisa dikembangkeun tepi ka 40 ton sataun. Masih ceuk Edi Prabowo, Pamayang Sukabumi mampu ngembangkeun budidaya udang lantaran mangpaatna kawilang punjul. Pangnakitu hasil panen udang bisa diekspor sarta mampu nyumponan kabutuh masyarakat di jero negeri. Lianti udang, Edi Prabowo ngerong budidaya sidat oge bisa dikereyeh ku Pamayang Sukabumi minangka penghasilan tambahan. Kami juga ingin melihat perikanan budidaya baik itu darat maupun perikanan budidaya di pesisir apa udang. Program prioritas kami ke depan, kami ingin memperkuat sektor udang. Indonesia baru belum ada 1 juta ton setahun sebelum ini. Nah, kami bercita-cita kalau bisa pangsa udang dunia ini kita menjadi motornya. Kenapa? Potensinya sangat luas. India sekarang sebagai negara pemain yang pengekspor terbesar dunia. Nah, ini kesempatan kita di saat pandemi India lagi lockdown. Kita ada kesempatan mencuri etape ini, makanya pada saat pandemi kemarin kami tidak ingin berhenti memproduksi udang. Edi Prabowo miharep Pamayang mampu ngahangkeutkeun sektor budidaya. Sokomo kiwari, Pamayang tangkap bisa ditang payungan ku nagara. Ulah tepika aya Pamayang anu dijiret tepika dibui, dumeh eta teh mangrupa pakasabanana sapopoe keur ngabayuan kula wargana sarta gede mangpaatna keur balarea. Budi Setiawan, Bandung TV.